Ya, kita udah sampai di Sikunir Dieng. Ini di tempat semua mobil pada berhenti. Terus kita lanjut jalan kaki ke Golden Sunrise. Semoga masih keburu ya. Oke, sini kita jalan kaki lagi ke tempat sunrise. Dan sepertinya udah telat. Jangan khawatir dengan makanan ya. Gampang sekali cari makan di sini, dan di kiri kanan itu banyak sekali yang jual oleh-oleh maupun perlengkapan untuk ini ya, suhu dingin di sini. Tadi waktu saya cek di HP, ketika kita nyampe itu suhunya 11 derajat. Mantap. Dia memang salah satu tempat paling dingin di Indonesia. Wah, makan ini angkat-angkat enak nih. Mantap. Enak nih, angkat-angkat makan ini. Angkat. Mantap. Kita semua ya, Mas. Yang pedas, yang manis. Kayaknya mantap juga nih. Bagus. Stamina-nya fit ya teman-teman kalau mau naik ke sini. Naik tangga terus. Mantap juga ini daki ke atasnya. Nanjak terus. Semangat-semangat deh. Nah, ini salah satu bagian yang unik ya. Jadi di antara tangga-tangga ini ada banyak batang pohon seperti ini kecil-kecil. Kayaknya mas sengaja nggak ditebang ya buat pegangan ke atas. Nanjak terus. Loh, ini jangan kalah sama ibu-ibu ya. Sama emak-emak. Semangat bu. Semangat bu. Ya, ya buat. Ibu-ibu semangat. Semangat. Dari spot yang paling ramai itu, tinggal lurus lagi, naik tangga lagi ke atas. Semangat, semangat. Nah, dua gunung kecil di sana itu kalau nggak Merapi Merbabu ya Sendero Sumping ya. Terus yang gede ini, Gunung Prau. Jadi emang si Kuner ini kan sebelah dengan Gunung Prau. Sama-sama di Dieng Wonosobo. Sampai puncak Sikunir Dieng. Yeay. Ramai banget di sini. Teman-teman, kita lagi di apa nih, puncak Sikunir Dieng ya. Ini teman-teman dari Solo, kita berangkat semalam cuman telat jadi sampai kelewat. Oke teman-teman, ini bagus sekali. Silahkan datang ke sini, Dieng. Keren banget. Mantap.
Nah, kita makan di sini. Tadi saya lupa videoin, udah pada habis. Menunya banyak. Menunya kayak gini. Murah loh. Harganya murah nih. Murah banget. Murah-murah. Tadi lupa di videoin karena udah kelaparan langsung makan. Jam 3 pagi sama 11 siang. Oke, siap. Danaunya keren nih, makanya banyak yang camping di sini. Next time saya coba deh camping di sini, asik nih, pasti dapat sunrise.